Jokowi sudah memberikan pondasi yang sangat kuat. Pak Jokowi sudah memberikan jiwa raga pengabdiannya. PDI Perjuangan sudah memberikan amanatnya kepada saya. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan panjenengan semuanya yang sangat saya hormati. Dan perjuangan kita tentu bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Saya sadar betul, dua kali pilpres kemarin kita bersama-sama memenangkan Pak Presiden Jokowi. Saya sadar betul betapa di hati Bapak Ibu sekalian ada kebanggaan, ada pride di dada Bapak Ibu. Dan itu adalah muncul dari kesukarelaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan tentu saja langkah berikutnya akan kita lakukan. Waktu demi waktu, titik demi titik, mari kita tapai. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, yuk kita bikin rampak barisannya ini makin kompak. Yuk, sekarang kita bikin mana-mana yang menjadi kekurangan masa lalu, kita siapkan, kita tutup hari ini. Dan tentu dalam suasana yang masih lebaran, saya atas nama pribadi pasti banyak sekali salah. Ada WA yang tidak saya jawab. Ada komen-komen yang ternyata saya juga tidak sempat membalas. Ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab dengan baik. Saya meminta maaf. Mudah-mudahan silaturahmi hari ini, halal bihalal hari ini, betul-betul bisa menguatkan soliditas kita. Dan saya titip betul-betul, bangsa ini pernah terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu. Buang jauh-jauh itu.